Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa mawalah. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai beserta Ibu Haji Rasminar Zulkifli AS Esos. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Dumai beserta Ibu Dwi Tunjung Sari Eko. Yang kami hormati Ketua dan Wakil beserta anggota DPRD Kota Dumai. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Dumai beserta istri. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Dumai. Dan yang kami hormati alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, pemuka adat, hadirin wal hadirat al-mukarram, Datuk Sri Ulama Setia Negara. Takbir! 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 Pak kata orang tua-tua yang berdaulat, memberi tua, yang alim pemukum syara, yang adat pemukum duduk, yang cerdik penyambung lidah, yang berani pelapis dada, yang tua puja aman. Karena yang ditunggu sudah pun tiba, yang dirindu sudah pun bersudut bersua. Untuk itu kami jemput, kami silakan berhimpun pukat kita di sini. Kami tunggu dengan senang hati, kami sambut dengan muka yang jerih, kami terima dengan lapang dada. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, acara Tabik Akbar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan Ahad 13 Mei 2018 bersamaan 28 Sya'ban 1439 Hijriah dimulai. Diawali sambutan Ketua Umum Panitia Tabligh Akbar kepada Bapak Haji Hendra Usman MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Wakil Wali Kota Dumai, Bapak Sekretaris Daerah Kota Dumai beserta jajaran, dan Bapak-Bapak Forkopimda Kota Dumai. Selanjutnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tokoh masyarakat, cerdik pandai, alim ulama yang tidak dapat disebut satu-satu. Dan kemudian yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ustadz Al-Mukarram, Bapak Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah. Pertama sekali mari kita dengan henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena kepada kita sampai dengan hari ini masih diberikan berbagai nikmat, yang tentunya nikmat yang kita rasakan pada waktu dan malam ini tidak semua daripada kita dapat menikmatinya. Kemudian mari kita mengirimkan selawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami hanya ingin mengucapkan terima kasih pertama kepada Pak Ustaz yang di tengah kesibukannya beliau masih bersedia untuk hadir bersama kita. Dapat kami informasikan bahwa Pak Ustadz pada hari ini sudah memberikan ceramah 3 kali di 3 kabupaten kota pada 2 provinsi. Jadi mari kita doakan semoga Pak Ustadz kita tetap sehat, istiqomah dalam memberikan ilmu, mencerahkan kita selaku umat Islam di Indonesia ini. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang telah berusaha payah menyelenggarakan acara ini, baik dari organisasi pemuda, organisasi masyarakat, kemudian juga kepada Bapak Wali Kota beserta jajaran yang juga sudah banyak
membantu memberikan fasilitas sehingga terselenggaranya acara ini. Kemudian kami mohon maaf kepada semua yang hadir, barangkali tempat yang kami sediakan, fasilitas yang kami sediakan tidak dapat memuaskan dan tidak menyenangkan orang Bapak sekalian. Namun saya yakin dan kita semua percaya bahwa kehadiran kita di sini adalah untuk mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kami rasa itu karena kami percaya bahwa Bapak dan Ibu sebetulnya sudah tidak sabar untuk mendapatkan kehadiran dari Bapak kita. Akhirnya kami sudah mengakhiri topik wadahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, selamat datang di Kota Dumai. Mudah-mudahan kehadiran beliau untuk di Kota Dumai ini memberi kesejukan, menambah keimanan dan tawaduk bagi umat Islam yang ada di Kota Dumai ini. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Komunikasi Lintas Kota Dumai dan Saradar, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua beserta Istri DPRD Kota Dumai, Saudara Wakil Wali Kota Dumai beserta Istri, yang saya hormati Saudara Sekretaris Kepala Dinas Badan Kantor Wabil Khusus, para umat Islam yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin dan hadirat cincin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan ridho-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk meringankan langkah untuk dapat hadir bersama-sama untuk menghadiri acara tabligh akbar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1439 Hijriah atau tepatnya 2018 Masehi ini. Saya tidak perlu panjang-panjang, ada tiga hal yang perlu saya sampaikan. Menambah takwa kita terutama dalam melaksanakan bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan rahmat ini. Kedua, dengan semangat bulan suci Ramadan, mari kita jalin silaturahmi kita. Yang ketiga, yang penting, kehadiran kita di sini semua ingin melihat Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad ini. Tapi lebih daripada itu, kita tahu beliau hadir di bumi Dumai ini hampir setiap bulan, hampir dua minggu sekali. Tentu pada kesempatan ini kita mengajak tidak hanya rindu siap beliau ini. Apabila ada yang kita bawa ini berkenan, kita bisa laksanakan dengan baik. Semakin hari semakin kawalu, semakin hari semakin baik kita melaksanakan Tuhan yang Islam itu sendiri. Jadi harapan kita semua, semoga keadaan beliau ini menambah kesejukan kita, menambah tawadhu kita. Akhir kalam, perkenankan saya membaca dua buah baik penting. Sungguh enak pau dilayang mencaci sarana sasaran. Bulan Ramadan telah menjelang, mari kita sambut dengan penuh ketakwaan. Ikan sembilau di bagian, ditangkap nelayan di air masin. Saat
Osman Bilal, Ramadan Batal. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Cicit, Tuan-Tuan dan Tuan-Tuan, sebelumnya kami maklumkan sekarang telah bergerak Goni 4 untuk rumah tarfis. Untuk itu kepada Bapak Ibu dipersilakan atau kami mohon kesediaannya untuk dapat menambah amal melalui 4 tersebut. Bapak Ibu, Cicit, Tuan-Tuan dan Tuan-Tuan,